Halo kawan-kawan semuanya. Apa kabar kalian, sehatnya? Harus sehat-sehat terus dan tetap sehat. Dan kawan-kawanku, mari kita bacain berita yang satu ini. Wapres sindir ibu-ibu agar berhenti bergosip, dosanya kongsian barengan. Benar sekali. Terima kasih Pak, benar sekali. Ya gosip itu gak bagus gitu ya Pak ya. Tapi netizen ini kan sudah pasti pasti bikin gak enak perasaan kita semua dong tentunya. Langsung aja kita bacain komentarnya dari netizen Medan yang lantam-lantam tidak bertanggung jawab. Langsung kita bacain komentarnya. Skribang na, aduh. Skribang na. Wapres kita sangat peduli dengan rakyatnya. Sampai-sampai ibu-ibu pun dikajinya. Terbaik memang. Ya itu bentuk kepedulian teman-teman. Cuman ya kalian-kalian makan gaji buta dosa gak kek? Ada ku tengok wapres Konoha, gak ada gunanya gitu sampai gak sadar rakyatnya kalau mereka punya wapres. Ya gak mungkin wapres gak ada kegiatan dan gak ada kerjanya, udah itu aja. Memang gak dikasih kerjaan kawan ini kayaknya. Aduh, kawan siapa? Siapa sih kawannya? Ya siapa? Siapa yang dimaksud ini? Gak ngerti aku. Jangan kalian hina dia weh. Lanjutkan. Netizen merah, netizen. Kocak. Jadi dosa yang udah disumpah di atas Al-Quran terus dia korupsi gimana? Kek gaul. Kek gaul. Aduh, yang jelas tetap berdosa lah. Apalagi kalau sudah disumpah di atas Al-Quran dan senama jabatan. Berdosa kalau dia gak amanah di akhirat nanti itu. Ya kan? Yalah. Ya kenapa weh? Udah bagus AFK, tiba-tiba nongol ngultima emak tadi. Aduh. Komen yang nomor 2 enggak usah dibacain. Kasar kali emang. Bagusan rebahan atau baca Yasin di rumah kek, itu malaikat Israel lagi melirik. Semua kita pun bakal dilirik sama malaikat Israel. Semananya ini. Enggak akan mungkin malaikat itu tutup mata juga. Kita juga bisa kena. Bukan begitu? Yalah, ya kan weh. Yalah. Komen nomor 2 enggak usah bacain. Gak pernah bercakap, sekali bercakap ngurusin gosip. Mengingatkan. Ya, mengingatkan kita gitu ya, supaya kita jangan menggosip. Betul dosanya itu, betul yang disampaikan beliau itu, bukan main-main. Ya kan? Yalah weh, tolong napa? Ya napa? Komen yang kedua. Oh, aman. Aduh. Kenapa selalu ketua wirid sekali bikin amanah langsung bermanfaat? Siapa ketua wirid? Siapa ketua wirid? Yang mana ketua wirid? Halo ketua wirid. Halo. Loh, selama 4 tahun baru tahu ada wakil presiden. Nah, ini makanya follow Instagram beliau. Jadi tahu kita updatean kegiatan beliau itu. Ini karena enggak diupdate sama media aja nih. Ya, cari aman lah. Wah, kau salto-salto. Wah, siapa yang salto-salto? Bro, makasih udah ingetin. Bro, katanya bro. Aduh, di bro-bro kan ya, Bah. Oh, udah ngurus dosa orang sekarang, Bah, ya. Aduh. Sasuke nih, kalau sekali ngomong itu buat sakit kepala ya. Sasuke nomor 2 di Konoha. Iya. Sasuke bikin sakit kepala. Aduh. Pak, tugas wapres bukan yang menyindir mama. Hah? Tau lah bang, aku gak tau lah. Gak tau lah gua. Gak pernah-pernahnya nongol. Sekali nongol malah kadang-kadang ente.
Itu namanya saling melengkapi, saling berbagi, saling gotong royong, biar gak berat kali dosanya, kek. Oh, dosa dibagi-bagi. Ya. Gak ngapa-ngapain, tapi digaji dosa gak ya? Gak ngapa-ngapain, tapi digaji dosa gak ya? Ada emang. Udah tua, Pung. Jangan pala diurusin kali yang tak urusan opung. Ngeri. Pilih diem atau tirai nomor 3. Yang diem siapa sih yang diem-diem? Ah, enggak diem-diem ah. Siap baca berita ini, ibu-ibu lanjut gosipin kakek ini ya kan. Eh, kok tahu? Oh. Mantap, Wak. Jangan lupa pemimpin yang AFK dosanya untuk dia sendiri. Sudah dengarkan itu, enggak ada itu. Menghubungkan kembali.